Siap. Berdoa, mulai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini tidak ada yang meninggal ya? Sakit. Ngapain? Kamu nggak mau belajar di sini? Nah, udah maju belajar. Di samping kiri saya sudah berdiri dua makhluk hidup dari kelompok dua. Yang pertama namanya siapa? Raca. Bibi itu nama sekolahnya. Nama siapa? Raca. Raca panggilannya? Raca. Sebelahnya lagi? Nama panjangnya Oktavianti Mikrona dari dipanggil Okta. Iya. Oh, panggilannya Heru. Mereka berdua akan bercerita tentang pembuatan film kelompok 2 tentang sahabatku, musuhku yang sudah pernah tayang di YouTube. Meskipun itu banyak liku-likunya, ada yang salah, ada yang apa, tapi gak apa-apa. Yang jelas akan ada perbaikan katanya, dan katanya sudah lengkap, silahkan diceritakan dari sekarang. Jadi cerita dari sahabatku musuhku itu ada 3 orang pemeran utamanya ya, yaitu Mutiara Desmita sebagai Dedes dan Niki Nurastria sebagai Niko. Nah, si Dedes sama Mutia itu sahabatan, terus si Dedes nikung si Mutia. Dedes diem-diem jalan sama Niko. Yaudah akhirnya persahabatannya hancur. Perkenalkan, nama saya Tiara Priscilia dari 10 TKP 2, kelompok 4. Saya Raful Fitri dari kelompok 4, kelas 10 TKP 2. Di sini kami akan menceritakan sinopsis. Ngomong. Jadi ada pemeran utamanya itu si Nanda Hendrawati sebagai Nanda, terus Nelson Armando sebagai Nelson Paris. Terus ada, jadi di sini itu saya Nelson itu tukang makan orang kayak preman gitu dia. Nanda nanti bakal merubah si Nelson buat ke arah yang lebih baik. Minta penggodanya. Itu aja. Kalau mau lebih lanjut lihat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Intan Lestari. Saya dari SMK 49 Jakarta. Di sini saya jurusan 10 OTKP 2. Pada hari ini saya akan belajar Civic oleh Pak Asro. Perkenalkan, nama saya Ria Sandini. Saya dari 10 OTKP 2. Di sini saya akan belajar Civic dengan Pak Asro dan kami akan mempelajari tentang membuat apa sih, Pak? Mempelajari apa? Kami akan mempelajari green screen dengan Pak Asro dengan ala-ala tembok. Lihatlah tayangan berikut ini. Ria Sandini. Ria Sandini. Ria Sandini undur-undur. Kami undur diri. Saya Ria Sandini mundur diri gitu. Bapak ngasih namanya. Satu, dua, tiga. Sekian dari saya Ria Sandini. Sekian dari saya Ria Sandini. Saya akan bisa mengundurkan diri lah, Pak. Sekian dari saya Ria Sandini dari sekolah SMK 49 Jakarta. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Deswita Sari. Saya dari 10 TKP 2. Ingin membahas tentang fenomena telur busuk. Saya ingin membahas tentang fenomena telur palsu yang lagi marak di TV atau sosial media. Gimana aksinya? Kalian bisa lihat sendiri nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisinya seperti ini ya. Kalian pura-puranya boleh sambil main handphone atau apa. Tapi kalau kalian sudah, kamera, rolling, action. Ini di rekam. Saya akan memulai gerakannya supaya nanti sama. Nanti suaranya dia dengan suaranya dia akan sinkron. Nanti akan ada gerakan yang lain. Ini enggak? Gerakan ini. Nah, kita mulai dari sini ya. Tes 1-2 ini adalah menggunakan suara mic clip-on ala-ala. Profesi yang paling menyenangkan dan paling tulus profesinya adalah serpam. Tahu kenapa? Karena dia berbicara dari hati ke hati. Itu hati, Pak. Boleh hati? Jik, Putri suka kehabisan obrolan nggak? Orang-orang. Ngomong suara kehabisan obrolan? Nggak. Ya, kalau buat teman-teman kelas OTKP 2 yang suka bingung mau ngomong apa tadi siapa? Ria. Ria. Sekali-sekali kalian harus sering berkunjung ke tukang jahit. Ngobrol. Ngobrol, Pak. Ngobrol. Ya, tukang jahit ini tidak akan pernah kehabisan tema. Iya. Karena ngobrol sama tukang jahit selalu ada bahan. Iya. Iya. Tukang jahit cuma ada bahan. Dijahit, tangannya dijahit. Iya. Iya, berarti selalu ada bahan kan? Iya. Ngobrol.